kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat masak gulai ikan masin. Simple dan mudah. Kita ada setengah kilo dia lah. Isi ya tulang ikan masin ya, tulang ikan masin dengan ada isi sedikit isilah ikan kurau kawan-kawan. Ikan kurau. Okey. Campurlah ada ikan tulang ikan jenaha juga. Satu sudu cili kering. Dua sudu rempah daging. Dua sudu rempah ikan. Satu sudu rempah daging. Ni campur ya. Kak Noh kalau masak rempah, mesti campur masak kari. Empat biji bawang merah. Empat ulas bawang. Lima ulas bawang putih. Ini kelebihan ni. Satu inci halia. Dua batang serai. Kita ada satu biji sayurnya. Satu biji terung. Tomato. Jangan lupa daun kari. Cili api ya. Satu batang kayu manis. Satu biji bunga lawang, garam, serbuk kunyit, santan secukupnya. Okey? Itu saja bahan yang simple dan mudah untuk kita buat gulai ni. Kawan-kawan nak letak nanas boleh, nak letak apa pun boleh. Okey, Kak Noh cari nanas tak jumpa. Okey? Kak Noh lupa satu biji bawang merah besar. Okey? Yang ni kita hiris. Yang ni kita blend. Okey? Ni yang kita blend ya. Bawang putih, bawang merah. Bawang putih ni kita letak 3 je. Tadi Kak Noh 5 lah pula. Banyak sangat. Okey. Ini kita kisarlah. Okey, halia. Halia ni jangan banyak. Kak Noh guna setengah inci sahaja. Okey. Serai. Nanti kita ketuk. Yang ni kita kisar dulu. Okey, ni kita dah siap kisar. Kita ketepikan. Sekarang kita nak hiris. Ini. Bahan ni kita tepikan sebab dah tak guna dah. Okey. Kita hiris dulu bawang kita ni. Seperti biasa, Kak Noh kalau masak bawang memang banyak, ya. Okey. Mudah-mudah yang ni kita ketuk. Okey. Dan ni kita larutkan. Daun kari dan kita dah siapkan. Sekarang kita belah ni. Yang kita nak ni semua bahan-bahan selalunya kalau kawan-kawan tengok Kak Noh dah terus potong kan. Kak Noh dah siap basuh-basuh ya kawan-kawan. Sebab dia kena basuh dulu baru kita potong, lebih memudahkan kerja kita. Okey. Ni terung. Kalau nenek Kak Noh terung ni dibuat macam ni. Jangan buang dia punya tampuk ni. Ya. Yeah. Ni. Buat gini. Kita potong. Nampak? Kawan-kawan nampak ya? Okey. Ambil ni yang tengah ni, tarik. Baru kita hiris. Ini kita letak air ya. Nanti kan lebam pula. Seelok-eloknya nak masak baru letak. Anbas baru potong. Kalau tak nanti dia lebam. Ya yeah, kawan-kawan. Ni tengah ni tarik. Ha. Yang ni tak payah buang. Nenek Kak Noh kalau masak terung bulat, kalau gulai dia takkan buang. Sebab dia cakap bahagian tu juga sedap. Okey, dah siap? Jom kita masak. Okey, kita dah letak minyak, kita masukkan ni. Kalau ada bunga, bunga pula. Biji sawi kawan-kawan boleh letak ya. Ni kita tumis dulu bagi lembut. Okey. Terserah pada kawan-kawan gulai ni. Simple dan mudah. Sesekali kan. Ingat, ikan masin tu Kak Noh dah rendam selama 3 jam ya. Kak Noh rendam lama sedikit sebab takut masin. Dan nanti masa letak garam tu hati-hati. Kadang-kadang, better kawan-kawan jangan letak garam dulu. Masak. Dah siap berhenti. Dalam 1 jam selepas masak tu kawan-kawan rasa balik. Garam dia dah naik kawan-kawan. Hati-hati walaupun kita dah rendam, dia akan keluar masin tu kemudian. Okey. Ni dah layu, masukkan bawang yang kita kisar, bawang putih, bawang merah, halia. Okey. Kita masukkan
cili yang dipisang. Kita letak serbuk kunyit sedikit supaya gulai kita nampak cantik. Kalau ada biji sawi, kalau letak biji sawi juga sedap. Nampak warna dia. Asas masakan sama, cuma cara kita mengolah tu pandai-pandai kita. Okey. Kita dah tahu masak asas masak kari tu boleh macam mana. Ah, kawan-kawan tahu dah. Okey, kita biarkan dulu sekejap. Okey, rempah kita dah wangi, kita masukkan serbuk kari kita tadi. 2 sudu serbuk kari ikan. 1 sudu serbuk kari daging. Kak Noh setiap kali gulai atau masak kari, Kak Noh akan gabungkan masa ikan lah. Kalau daging tu, of course daging saja. Okey, kita masukkan sedikit air. Kalau masak ikan, Kak Noh tetap letak rempah daging. Sebab dia rempah daging ni, kalau kita buat nasi gulai ikan tu, akan ada rasa yang berbeza ya. Okey. Kita biarkan dulu sampai rempah kita ni pecah minyak yang cantik. Nah, kawan-kawan tengok, dia dah pecah minyak cantik kan? Kita masukkan asam jawa. Okey, jangan lupa ya. Asam jawa. Kita tunggu lagi. Dia kalau gulai ni, dia kena berkuah sikit. Okey. Dia akan nampak cantik kan? Okey, sekarang kita masukkan kita punya ni ikan masin. Kano ada tulang, ada isi. Selalu kita masak lemak kan? Kali ni jangan masak lemak. Ingat sayur dia kawan-kawan letak nenas sedap. Letak mangga muda sedap. Ya? Yeah? Okey. Kita letak terung kita. Terung basah nak masak, dekat nak masak baru kita potong. Sebab kita tak nak potong potong pula dah. Terung kita lebam. Okey. Nampak. Cantik kan? Asyik makan ayam, asyik makan ikan. Hari ni kita makan ikan masin tapi lauk yang sedap. Walaupun ikan masin ya. Okey. Ni kita akan letak air secukupnya. Kuah ikut kawan-kawan. Kalau gulai sudah confirm dia agak banyak kuah dia ya. Ni Kak Noh guna air masak. Okey. Ni kita masak sampai kita punya ikan masin ni masak ya. Terung kita empuk. Baru kita akan letak yang lain. Okey. Kita tunggu sampai mendidih dan ikan dengan sotong. Astagfirullahalazim. Kita punya terung tu masak. Kawan-kawan nampak dah mendidih. Tadi Kak Noh dah rasa kan kawan? Rasa dia asam dia dah cukup, jadi Kak Noh tak nak letak lagi apa? Ni santan ya, Kak Noh letak santan. Okey. Kita letak santan. Kak Noh tak letak tomato lagi ya. Sebabnya dah cukup masamnya sekarang. Terlampau masam sekarang, kita tak mampu nak makan lagi. Okey, ni dah siap. Kak Noh letak cili api yang bulat-bulat ya. Nak bagi cantik sikit. Kita masak sekejap lagi. Dah boleh angkat. Gulai ikan masin. Ni kita sekejap ya. Kak Noh tak letak garam lagi dah. Tadi Kak Noh rasa. Syukur kawan-kawan tak letak garam. Dah ngam-ngam kawan-kawan. Hati-hati kalau masak ikan masin. Walaupun kawan-kawan dah rendam berkejam-kejam, takutnya dia ada rasa lagi. Okey. Ni kita tunggu sekejap lagi. Ya, Kak Noh dah letak santan kan. Dia lebih lah. Okey. Kita tunggu ya. Okey kawan-kawan dah siap. Kak Noh ada daun ketumbar sedikit bagi wangi lah. Dah. Okey. Dah siap. Dan boleh kita hidang.
Alhamdulillah, ini dia gulai ikan masin. Ada nenas lagi power kawan-kawan. Tapi begini pun dah sedap. Kawan-kawan boleh cuba ya. Resipi nampak simple tapi oh, sedap kawan-kawan. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.